Apakah daun salam berbahaya dan berpotensi mengganggu kesehatan? Seperti yang saya tulis di dalam judul video ini, karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa daun salam berbahaya. Untuk membuktikan kebenarannya, tonton video ini sampai selesai agar tahu kebenaran tentang daun salam. Daun salam. Daun salam adalah bumbu dapur yang sering digunakan masyarakat Indonesia sebagai aroma masakan. Selain untuk masakan, manfaat daun salam ternyata dapat menyehatkan tubuh. Berikut adalah berbagai khasiat daun salam untuk kesehatan yang jarang Anda ketahui. Mengontrol diabetes. Daun ini ternyata kaya akan kandungan antioksidan yang dapat membantu proses produksi insulin pada tubuh dengan baik. Mengendalikan tekanan darah. Dengan kandungan flavonoid di dalam daun salam, kita hanya perlu mengambil 10 lembar daun salam untuk kemudian direbus bersama dengan 3 gelas air. Rutin meminum air rebusan ini setidaknya sekali setiap hari. Mengatasi batuk. Rebuslah 2 lembar daun salam dengan segelas air. Setelah didinginkan selama 10 menit, kita hanya perlu merendam kain bersih pada ramuan tersebut dan kemudian diusapkan kain ini pada dada. Dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Membantu menyehatkan rambut. Membantu mengobati gangguan pernafasan. Daun salam juga bisa ditumbuk sebagai obat dengan mengoleskannya di dada dan dibiarkan selama semalam. Membantu mencegah kanker. Penelitian memaparkan bahwa ekstrak daun salam dapat mencegah pertumbuhan sel kanker lambung. Daun salam dapat menyehatkan jantung. Hal ini dikarenakan adanya senyawa rutin dan asam kafein. Mengobati batu ginjal. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa khasiat daun salam dapat membantu mengurangi tingkat urease dalam tubuh. Meredakan nyeri karena adanya kandungan sifat antiinflamasi dalam daun salam. Daun salam dapat mempercepat penyembuhan luka. Adanya antibakteri dan antimikroba dalam daun salam hanya menumbuk daun salam dan mengoleskannya pada luka atau bekas luka. Daun salam dapat membantu mengatasi infeksi jamur. Daun salam bersifat menenangkan. Manfaat daun salam kering yang dijadikan teh memiliki sifat menenangkan saraf dan mencegah rasa cemas. Mengatasi masalah menstruasi dengan mengkonsumsi air rebusan daun salam atau teh daun salam. Membantu cepat tidur. Mengkonsumsi air rebusan daun salam sebelum waktu tidur dapat membantu tidur lebih cepat. Dan apakah daun salam itu berbahaya? Meskipun daun salam bermanfaat, akan tetapi dalam penggunaannya harus berhati-hati. Karena beberapa penelitian menemukan bahwa daun salam bisa menimbulkan efek samping jika dikonsumsi oleh orang dengan kondisi medis tertentu, di antaranya penderita diabetes. Karena daun salam dapat menyebabkan hipoglikemia akibat penurunan kadar gula darah yang berlebihan dan sulit dikontrol. Pada ibu hamil dan menyusui, pasien yang akan menjalani pembedahan, jika Anda sudah dijadwalkan menjalani proses bedah dalam waktu dekat, hindarilah mengkonsumsi daun salam, minimal sejak 2 minggu sebelum menjalani operasi.
Daun salam diduga dapat memperlambat kerja sistem saraf dan otak, sehingga beresiko mengganggu efek obat-obatan anestesi saat pembedahan dan setelahnya. Secara umum, mengkonsumsi daun salam sebagai makanan tergolong aman, asalkan dalam penggunaannya tidaklah berlebihan. Cukup sekian, semoga bermanfaat.